Guys, Aulapi, it's here. Check my another video in my another account. Hope you guys enjoy. Bye. Jadi apa alasannya kamu bisa pindah sekolah ke sini? Maksudnya kamu mau pindah sekolah ke sini atau gimana? Karena aku naik kelas, jadi aku maunya pindah sekolah, Kimi. Oh, gitu rupanya. Senang bertemu denganmu ya, Ariel. Kita jadi teman yuk. Iya, Kimi. Mari kita jadi teman. Aku seneng banget baru masuk sudah dijadikan teman. Iya dong, semua anak di kelas ini teman aku. Kecuali yang gak mau akur sama aku, cuma aku gak maksa mereka aja. Ayo, Bade, rencananya aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut gak? Boleh, aku mau ikut juga. Oke deh, kalau gitu yuk mari. Aku mau bangunin si Valens dulu, sekalian kenalan sama dia ya. Gimana nih, Pleiton? Apa briefingnya sudah kasih teks ke kamu? Atau gimana kabarnya? Dia udah send teks ke kamu belum? Udah, Ma. Dia sudah ada di depan. Dia katanya bilang salam dari Mama. Kayaknya gengsi deh anak itu. Kenapa sih? Ya udah, Ma. Kalau gitu, permisi ya. Aneh banget. Biasa, Braven. Kita udah seminggu kan gak ketemu. Jadi ya mungkin dia malu-malu. Kenapa sama kamu enggak? Ya enggak lah, Ma. Mama tahu sendiri kan kelakuan kami berdua dan hubungan kami berdua seperti apa. Yaudah, Ma. Kalau gitu, bye-bye. Love you. Mah. Ayo, Braven. Kamu sudah bawa mobil kan? Kali kamu bawa Vespa. Hah, ternyata susah sekali ya mendekati Sabar. Hah? Yaudah, maksudnya? Yuk. Ya udah. Kimi, maaf ya, aku buat kamu jadi duduk sendiri. Udah nggak apa-apa, lagian mereka asik tuh. Nggak ada aku juga mereka nggak apa-apa, jadi ya aku maunya nemenin kamu. Kimi, aku boleh nggak duduk di sebelahmu? Ah, boleh Kak Kaiden, duduk aja. Jadi, apa yang membuatmu bisa duduk bersama ciwi-ciwi di sini? Bukan bermaksud untuk mau bergaul sama banyak perempuan, tapi karena Leruno sudah dapat bekal dari orang tuanya, Zif juga sudah dapat. Lalu kalau Azelard, kata dia sudah makan di rumah. Ya sudah, aku makan sendirian. Tapi aku tidak punya teman. Lalu aku melihatmu, jadi aku mau duduk bersamamu. Jika tidak boleh, nggak apa-apa. Hei, sudah aku katakan tak apa. Aku kan hanya bertanya saja, say. Oh ya, kenalin, ini temanku. Oh ya, hi, nice to meet you. What's your name? My name is Kaiden. Aku Ariel. That is a nice name. Kamu terlihat seperti Putri Ariel jadinya. Yaps, aku juga berpikir seperti itu loh. Bener kan mirip Ariel? Bentar ya, permisi. Wah, Ariel kamu mau kemana? Ariel kenapa? Dia kayak panik gitu. Mungkin dia nggak suka karena ada laki-laki bergaul dengan perempuan. Apa itu tak boleh? Aduh, laki-laki perkasa seperti dia. Mana cocok sama aku? Aku rasa aku menyukainya. Aku memberi rasa. Bagaimana caranya? Yes, darling. Okay. Goodbye. Love you. Tapi kan aku belum siap. Terus aku gimana cara ngadepin dia? Gimana cara ngomong sama dia? Dia siapa? Biar ku samperin. Kenapa dia? Hey girl, what you doing? Why you like so panic? I think I'm like a I don't know. Atas yang aku aja apa susahnya sih, dasar cewek sok baperan lulu. Kamu itu suruh aku aja gak mau. Enggak kalau aku ceplos. Tapi kan why you so jamet? Enggak level ternyata. Kenapa sih dia itu? Kok bisa-bisanya ganggu aku? Karena aku enggak ngapa-ngapain dia. Apa aku benar-benar sangat cringe? Kamu mau pesen apa? Biar aku pesenin deh buat kamu. Gak apa-apa. Aku mau pesen raisin aja, gak apa-apa. Terus satu lagi minuman yang ada stroberinya tapi warna coklat. Apa sih namanya? Itulah pokoknya. Okay, got it. Aku tahu apa yang kamu mau.
Halo, aku mau pesen nih, pesen roti Roisan. Masih ada? Masih ada kak, stoknya. Mau berapa ya? Cukup satu. Oke, siap kak. Sama satu lagi, roti kucing itu yang bulat. Please. Iya, maksudnya pesen yang itu. Hah? Oh, oke. Bentar ya, aku ambilin piring dulu. Hey, no, not you. Oh, stop at me. Jadi, apa tujuanmu ngajak aku ke kafe berdua aja? Aku mau minta maaf semua apa yang aku lakuin sebelum aku pulang. Aku mau telat pulang sambil nunggu chat kamu itu, karena aku nunggu respon kamu. Hah? Demi bebek? Beneran seminggu gak pulang? Demi aku? Iya, aku maafin kamu. Aku juga minta maaf ya karena perilaku aku yang gak sopan gitu. Padahal kamu lebih tua dari aku. Maaf ya, Om Aki-Aki. Pah, Mama beli paket nih sebelum kita liburan ke Korea. Mama beli koper, lucu-lucu. Dan satunya cocok kayaknya buat Bibi Kim. Oh ya? Apa dia sudah bisa menumpaki kuda-kudaan yang kamu beritahu itu tadi? Gak tahu sih, tapi kita lihat aja, Pah.